Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulum fi darain amin. Fa'idatun, hadhihi fa'idatun, ini satu fa'idah. Wa tariqul khalasi min akli riba liman yabihu zahaban bi zahabin aw fidatan bi fidatin aw burran bi burrin aw zurran bi azurin mutafaddilan bi ayyahiba kullun minal ba'i'i ina haqqahu lil akhari aw aqrada kullun sahibahu summa yubri'ahu wa yatakhallasu minhu bil qardi fi bai'il fiddati bi zahabi aw al arzi bil wari bil naqdin qabla tafarruqin. Wa tariqul khalasi, dan jalan selamat min akli riba, daripada akad riba, liman yabi'u zahaban, bagi orang yang menjual emas dengan emas, au fiddatan bi fiddatin, atau perak dengan perak, au buran bi burin, atau gandum dengan gandum, aruzan bi aruzin, atau beras dengan beras, mutafadilan, saling berlebih kurang, adalah supaya bebas. Caranya bi ayahiba, dengan bahwa ia menghibahkan, bahwa menghibahkan kulun, failnya kulun. Dengan cara bagaimana supaya ya terbebas dari akad riba. Akad riba bagi orang yang mau menjual emas dengan emas, perak dengan perak. Caranya bagaimana? Menghadiahkan, menghibahkan oleh tiap-tiap minal ba'ina, orang-orang yang melakukan jual beli, haqqahu, akan haknya, lil akhari, kepada yang lain. Kasih aja. Ini buat ente. Nih. Lil akhari, kepada yang lain. Ini buat ente. Yang satu lagi, ini buat ente. Jadi caranya dengan cara hibah. Bagi aja, bagi. Ya. Bagi. Tapi enggak mengharap kembali gitu ya. Dan enggak pakai janji, ntar lu bagi gue lagi ya. Ya, percuma itu mah ya. Ini gue bagi dah, ya. Gue bagi lo. Masa iya udah dibagi, kagak dibagi lagi, gitu ya. Kebangetan. Ini cara hibah. Jadi, ya, saya punya emas, kamu, saya punya emas, kamu minjam sama saya. Ya, ya udah saya bagi. Ya. Ketar-ketir juga ya. Ya. Dan yang dibagi harus hidup, ntar harus bagi lagi, walaupun enggak mesti ada akadnya di situ. Maksudnya enggak mesti ada perjanjian dibalikin lagi. Ya biar hidup aja. Udah dibagi masa kagak dibagi. Enggak bagi lagi gitu. Ya. Itu cara supaya terhindar dari riba. Au aqrada kullun sahibahu, atau meminjamkan oleh tiap-tiapnya itu akan temannya, akan sahibnya. Summa yubri'ahu, kemudian dia bebasin. Iyalah saya pinjam, nah, sekarang saya bebasin. Nah, gitu. Dia kasih pinjam lalu dia bebasin. Saya pinjam. Meminjam, iyalah saya bebasin. Wa yatakhallasu minhu bil qardi, dan ia bebas, terbebas darinya dengan meminjam. Fi bai'il fidati, menjadi terbebas ya, ya, darinya dengan meminjam pada jual beli perak bi zahabi, ya, ya, pada jual perak dengan emas, awil aruzi bil burri, atau beras dengan gandum. Bila qoblin, dengan tanpa menerima qobla tafarukin, sebelum berpisah.
Jadi caranya dipinjam lalu dibebaskan, atau tadi dihibahkan lalu di ya, dihibahkan aja. Kalau dihibah nggak mesti kembali, saya kasih kamu. Tapi kalau itu ya masalahnya berani apa kagak ya. Ini kalau hibahnya sedikit 1 gram mungkin masih kecil, 1 gram. Ini kalau hibahnya umpama ya 10 gram, saya hibahkan kepadamu beras emas 10 gram emas 24 karam 24 gram ya. Berani enggak? Ya, berani enggak tuh? Itu masalahnya paling. Ini sekedar cara kita untuk terbebas daripada akdul riba. Cara kita terbebas dari akdul riba. Kalau sekarang alhamdulillah, oh ya, orang jarang minjam emas. Yang banyak sekarang gadai. Ini dibuka pergadaian di pinggir-pinggir jalan itu. Banyak sekali. Cuma itu adalah riba. Ya. Jangan ya. Wa haruma dan haram tafrikun baina amatina. Ya, sekarang lain lagi masalahnya. Haram memisahkan di antara budak perempuan, wa in radiyat sekalipun dia ridho, au kanat kafiratan, atau ada dia itu seorang yang kafir perempuannya, wa far'in dan anak, ya, haram memisahkan anak, lam yumayyiz yang belum tamyiz, walau min zinal mamluka ini, sekalipun daripada zina dua budak yang dimiliki, maksudnya dua budak liwa'idin bagi seorang laki-laki. Ya, jadi haram tuh pisahin seorang budak perempuan ya dari emaknya ya. Pisahin anak dari emaknya ya, sekalipun ya daripada anak zina seorang budak sekalipun nggak boleh. Binau aibain dengan seumpama menjual kahibatin seperti hibah, nggak boleh juga. Jadi budaknya dihibahkan kepada orang tuh anaknya, sehingga berpisah antara anak dengan ibunya, nggak boleh. Wakismatin dan bagian dibagi aja di ghairi man ya'tiku alih kepada selain orang yang memerdekakan atasnya. Li khabari karena ada hadis man farraqa bainal walidati wa waladi fa farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamati. Siapa saja yang memisahkan, man farraqa, siapa saja yang memisahkan bainal walidati di antara ibu wa waladiha dan anaknya, farraqallahu bainahu, maka Allah Ta'ala pisahkan di antaranya, wa baina ahibbati dan di antara ya kecintaannya, yaumil qiyamati pada hari kiamat. Lebih sedih lagi tuh dipisahin pada hari kiamat. Wa batal al-aqdu fihima, dan batal akad pada keduanya. Ai maksudnya ar-riba pada riba. Jadi akdu riba batal. Wa tafriqi dan akad tafriq bainal amati wal waladi di antara budak perempuan dan anaknya batal. Wa al-Halqal Ghazali dan Imam Ghazali mengilhakan ya, jadi seperti ya apa namanya kias fi fatawi dalam fatwanya wa aqarrahu ghairuhu dan mengakui akan dia oleh ya selainnya ulama. At-tafriqa bisafari, memisahkan dengan pergi. Bitafriki baina binahwil bai'i, dengan memisahkan dengan seumpama ya jual.
Ya. Wa taradahu fi tafriqi, dan ia mendatangi akan dia dalam memisahkan bainal zaujati, di antara istri wa waladiyah dan anaknya, wa in kan quratan, sekalipun dia itu merdeka. Ya. Sekalipun dia itu merdeka. Ya. Enggak boleh juga. Bi khilafil mutallaqati, lain halnya istri yang sudah diceraikan. Jadi menurut Imam Ghazali, beliau ya mengilhakkan dalam fatwanya dan ditetapkan oleh yang lainnya akan memisahkan dengan sebab musafir, dengan memisahkan yang seumpama jual beli. Ya, jadi enggak boleh juga diajak pergi anaknya ya daripada ibunya. Enggak boleh juga. Ya, kita kalau kita punya anak dipisahin daripada anak kita, gimana rasanya itu? Ya, pastinya kita sedih. Ya. Dan ia mendatangkan akan dia watarodahu, ya, akan mengharamkan haram. Tarodahu mendatangkan masalah yang ada kesamaan dengan ini. Fitafriki, di dalam memisahkan baina zaujati wa waladiha, di antara istri dan anaknya. Di antara istri dan anaknya. Dipisahin istri sama anaknya. Wa in kanat hurratan, sekalipun dia itu merdeka. Sekalipun dia merdeka. Iya. Enggak boleh. Bi khilafil mutallaqati, lain halnya perempuan yang dicerai. Nah, kalau dicerai, nah, itu enggak apa-apa. Ya, perempuannya dicerai enggak apa-apa. Mungkin perempuan yang dicerai ada sesuatu ya. Kagak bisa jagain anak kemunya. Enggak bisa jagain anak. Jadi dipisahin antara emaknya sama anaknya. Emang ada. Jadi istrinya diceraiin sama suaminya karena istrinya selingkuh. Karena istrinya selingkuh. Kalau umpama anaknya diceraiin sama istrinya, istrinya tukang selingkuh, kira-kira anaknya jadi apa anda? Jadi tukang selingkuh. Jadi tukangnya ya. Nauzubillah ya. Jadi ini benar juga ya. Bukan benar juga, emang benar ya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Wal abu wa in ala, dan bapak sekalipun ke atas, wal jadatu kak nenek. Wa in ala sekalipun ke atas. Walau minal abi, sekalipun daripada bapak. Kalau umi dia kedudukannya seperti ibu, in adimat, jika ibunya enggak ada, dipisahin ya antara ya bapak sama anaknya, nenek sama anaknya juga sebenarnya. Amma ba'da tamyizi fala yahrum, adapun setelah tamyiz maka enggak haram dipisahin antara anak dengan ibunya. Listigna ilmu mumayyizi anil hadonati, karena terkaya ya enggak perlu orang yang sudah tamyiz daripada hadonah, hak pengasuhan anak ya, pengasuhan ya. Katafriqi bi wasiyatin wa idkin wa rahnin, seperti memisahkan dengan wasiat dan memerdekakan dan gadai. Kalau udah tamyiz mah enggak apa-apa,
Wa yajuz dan boleh tafriqu waladil ba'imati, memisahkan anak binatang ini stagna jika terkaya cukup, ya. Ya. Maksudnya tidak memerlukan an ummi daripada ibunya bila banin dengan susu awid atau lainnya. Bahasa kita apa? Di sapi. Ini sapi. Bila banin dengan susu atau lainnya. Di sapi. Enggak dikasih nenek lagi. Lakin tapi yukroh dimakruhkan firadhi pada yang masih nyusu. Yang masih nyusu dan dilepah paksa sapi. Makruh. Kata frikil adami ilmu maizi qabla bulughi min anil ummi, seperti memisahkan anak manusia, seorang manusia yang sudah tamis sebelum balig daripada ibunya. Dipisahin sebelum balig. Hukumnya makruh. Makruh. Iya, apalagi anaknya satu-satunya. Nangis enggak tuh ibu? Nangis. Ya, dipisahin dari anaknya. Ini yang banyak terjadi di kita ketika cerai. Berebut anak. Ya, berebut anak. Memang kebanyakan begitu kalau yang dicerai. Bukan kebanyakan yang kita lihat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, yang kita lihat. Ketika. Ya. Suami ceraiin istrinya, yang kagak bener istrinya. Karena apa? Karena selingkuh. Karena istrinya selingkuh. Maka anaknya jangan dikasih, dirawat sama istrinya. Ini kebanyakan yang kayak begini, ya, suami inisiatif ngambil anaknya. Kenapa? Karena dia sadar emaknya kayak gitu. Jangan ngerawat anak, ngerawat dirinya aja kagak bisa. Mana ngerawat dirinya kagak bisa, itu selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Lihat korban-korban selingkuh anaknya. Ya Allah, kasihanan. Kalau bukan pertolongan Allah, lantang luntung jadinya. Jangan sampai, jadi kalau kita nikah, ya, jangan sampai, usahakan jangan sampai bercerai. Jangan sampai bercerai. Kalau pengen lagi, boleh nambahin, jangan dicerai orang, ya. Tapi kalau mampu, adil. Gitu, ya. Jangan diceraiin orang. Kesianan. Kesianan. Apanya juga kalau diceraiin, kesianan. Fa'in lam yastagni anil labani haruma wa batala, maka jika dia, ya, tidak terkaya daripada susu, artinya masih nyusu dia, haruma, haram, wa batala, batal. Kesianan orang masih mau nyusu. Illa kecuali in kana li ghoradi zab'i, kecuali jika ada untuk maksud di sembelih, ya, mau dibuat kurban, kagak ada lagi kambingnya gitu. Lakin akan tapi bahasa Subki membahas oleh Imam Subki hurmata zabi umihi ma'al baqaihi, kata Imam Subki haram, ya, menyembelih ibunya, ya, serta kekal anaknya walaupun anaknya masih ada, padahal anaknya masih ada, walhal anaknya masih ada, padahal anaknya masih ada, ini ma'al jadi hal nih. Padahal anaknya masih ada. Ya, padahal anaknya masih ada. Dia mau sembelih. Itu emaknya. Ya. Emaknya mau disembelih. Jadi apa tuh binatang kalau disembelih emaknya? Jadi yatim. Kalau manusia disebut yatim, bapaknya yang meninggal. Kalau binatang disebut yatim, ibunya. Iya, coba kambing. Kambing yang deketin anak-anaknya, kambing laki, kambing perempuan. Perempuan.
Kambing perempuan. Kalau orang yang selalu ngurmungin anak yang babanya tuh manut babak tuh. Iya. Kalau emak doang nyari duitnya susah. Walaupun sekarang banyak perempuan pinter nyari duit. Cuma kalau kagak ada babak, lihat. Orang kalau nikah kagak ada babak gimana rasanya? Iya, enggak enak nih kalau ada babak enak banget nih, banyak yang bawain buket, iya. Sedih tuh kalau nggak ada babak. Ya, saya orang tua saya udah meninggal masih kecil. Mertua pun begitu juga sama. Umi juga begitu. Jadi saya sama Umi nikah udah enggak punya orang tua. Iya. Oh, saya doang ya. Umi sebulan setelah itu baru meninggal ayahnya. Iya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga yang utuh dari dunia sampai akhirat. Selalu bahagia. Dikaruniakan anak yang soleh soleh, yang cerdas. Amin ya Allah.